Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalam Al-Atammanil Akmalan Alal Habibil Mustafa Wa Nabiyyina Al-Mujtaba Nabiyyina Muhammad Ibn Abdillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa man sar ala nahjihi Wa ahtada bihadihi Wa istanna bisunnati layumiddin Amma ba'd. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Azza wa Jalla kerana dapat meneruskan lagi pengajian kita di dalam kitab yang sangat menarik, mustahak sangat untuk kita hayati di zaman penuh dengan godaan, macam-macam godaan ada atas dunia ini, iaitulah kitab Penawar Bagi Hati. Hati menjadi punca kepada kebaikan manusia ataupun kerusakan dia. Bila seorang itu baik, insya-Allah dia akan jadi orang yang baik. Bila hatinya rusak, maka rusaklah. Jadi dalam perbincangan kita, kita telah masuk kepada bahagian yang ketiga. Kitab yang ketiga pada menyatakan segala perangai yang dipuji. Ha, jadi perangai-perangai as-sifat al-mahmudah. Ha, kena tulis juga istilah Arab dia tu. As-sifat al-mahmudah, maknanya sifat-sifat yang terpuji. Kenapa Tuan Syekh kita letak bab yang ketiga ni, dia panggil bab yang kita nak guna. Bab yang pertama tentang perkara-perkara anggota-anggota yang menjadi punca kepada kerusakan dan juga kebaikan. Kemudian diikuti dengan bab yang kedua dalam kitab ini, iaitulah as-sifat al-mazmumah, sifat-sifat yang dicela pada syarak, mana sifat yang buruk yang sepatutnya kita hapuskan. Diikuti dengan bab yang ketiga ni, sifat yang terpuji. Dalam istilah mengaji tasawuf, kena tulislah istilah tu. Dia tulis at-takhliyah wa tahsumma at-tahliyah. At-takhliyah dengan kha, maknanya kita kosongkan hati kita daripada yang tak baik. Kemudian at-tahliyah, kita hiaskan hati dengan perkara yang baik. Yang dua ni berlawan. Kata orang nak masuk yang baik, kena basuh dulu yang buruk. Nah, kita bila kita basuh yang tak, yang lama-lama tu, insya-Allah. Jadi para jemaah sekalian, kita sentiasa diberi peluang oleh Allah Azza wa Jalla untuk menggilakkan hati kita. Kita diberi peluang untuk kita basuh dosa-dosa kita yang lepas dengan kita bertaubat pada Allah Azza wa Jalla. Dan juga diberi kepada kita peluang musim-musim kebaikan. Orang yang ada peluang pergi haji, maka waktu haji itu di antara waktu yang sangat besar peluang kita untuk kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla, undur semula ke belakang kalau kita tersalah jalan pada awalnya. Dan rahmat Allah Ta'ala Maha sangat luas. Dia kata haji ni bukan semua orang boleh pergi, kena ada kota lah, kena ada fulus, betul tak? Maka diberi kepada kita Ramadan. Ramadan ni semua orang boleh pergi, yang kaya boleh pergi, yang miskin boleh pergi. Yang kaya boleh pergi, yang miskin boleh pergi ke tidak? Mana Ramadan semua kita dapat, yang kaya dan yang miskin, dua-duanya dapat, alhamdulillah. Maka peluang untuk kita ini, setelah kita selesaikan masalah-masalah sifat-sifat yang tak baik, dan kita masuk pada sifat yang baik. Dalam kitab kita ni, senarai yang pertama iaitulah sifat-sifat yang terpuji, dimulai dengan, kena ingat baliklah kita tu, ada 10 perkara ni. Yang pertama sekali, taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Taubat kepada Allah. Setelah kita bertaubat, macam mana kita nak maintain supaya taubat itu berterusan, tidak jadi orang kata taubat setengah jalan saja.
Saya selalu ajar kepada jemaah ni, orang tua-tua bahasa Kelantan kata taubat ulu golok. Apa nak taubat ulu golok? Kena golok. Ulu dia tu mana tempat megang dia tu, mana ulu. Itu syarah kepada istilah taubat ulu golok, maknanya lepas taubat buat pula. Itu dia panggil taubat ulu golok. Kan? Jadi susunan kita ni menarik supaya taubat kita tu tidak orang panggil hangat setengah jalan. Maka diberi bab yang kedua, sambungan kita di sini pada menyatakan khauf, iaitulah takut kepada Allah. Setelah hati kita dah jadi baik, hati kita ni setelah digilap dengan taubat kepada Allah Ta'ala, bagaimana kita nak maintain, bagaimana kita nak jaga supaya berterusan perkara yang baik itu dapat dijaga, iaitulah kita kena letak dalam hati kita ni al-khauf. Khauf maknanya sifat takut akan Allah Ta'ala. Tengok dalam definisi dia. Ketahui olehmu bahawasanya takut itu pedih hati. Pedih hati ni iaitulah perasaan cemas, gemetar, dan menyebabkan hati rasa pedih dan sakit disebabkan kebencian terhadap perkara yang akan terjadi. Perkara yang akan terjadi, maknanya bila kita dah taubat dah, tinggalkan maksiat, hati kita ni rasa cemas, rasa takut, takut terjebak pula dengan dosa-dosa yang dah kita tinggalkan. Ini sangat besar. Kalau kita tak ada perasaan ini, mungkin sekejap ya taubat, satu bulan ada di masjid, bulan depan tak ada dah, hilang balik, jumpa di tempat lain, tempat yang tak sepatutnya. Nah, itu bahaya. Kadangkala seseorang itu takut disebabkan oleh dosa. Ada kalanya kita takut kerana apa? Sebab kita tahu dosa itu akan menyebabkan kita diazab. Ataupun disebabkan dia mengenali sifat Allah Azza wa Jalla. Nah, ini penting. Ada orang dia tak ada dosa tapi dia takut. Bila kita kenal sifat Allah Ta'ala, Allah Ta'ala di antara nama dia Al-Jabbar Al-Muntaqim, Allah Ta'ala yang gagah perkasa, Allah Ta'ala yang ambil tindakan. Maknanya kalau buat derhaka, apa dapat? Akan diambil tindakan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka takut yang kedua ini adalah lebih sempurna daripada yang pertama. Bukan kerana dosa kita takut kepada Allah Ta'ala, tapi kita takut sebab Allah Ta'ala sifat dia begitu. Sifat dia tu macam tu. Dan bagaimana kita nak manage, bagaimana kita nak ambil rasa takut yang betul-betul. Jadi kalau terlebih takut, bahaya kita. Nanti kita jadi macam-macam pula, sakit jiwa, jadi tak boleh nak was-was, macam-macam penyakit. Takut yang kedua ini adalah lebih sempurna daripada yang pertama. Ini kerana orang yang mengenali Allah Azza wa Jalla akan takut padanya. Orang yang kenal Allah Ta'ala akan takut. Kata di para ulama, tulis tepi kitab tu, takut kepada Allah kita akan lari kepadanya. Takut kepada makhluk kita akan lari daripadanya. Itu perbezaan yang ketara. Macam mana? Pelajar-pelajar tu boleh tulis. Takut kepada Allah kita akan lari kepadanya. Kenapa kamu kuat ibadat ni? Aku takut kepada Allah Ta'ala. Kenapa kamu tinggalkan benda-benda mungkar maksiat? Sebab kita takut kepada Allah Ta'ala. Mana kita lari kepada Allah. Tapi kalau kita lari kepada makhluk, kita lari lagi jauh. Kenapa kuat lagi ni? Belakang tu ada musuh, ada harimau, ada benda-benda yang mengancam. Itu perbezaan ada takut kepada Allah dan kita takut kepada makhluk. Wala'iyazubillah. Yang pentingnya, yang paling besar sekali, kita perasaan kita khauf, takut kepada Allah Azza wa Jalla. Takut kepada Allah Azza wa Jalla. Siapakah orang yang paling takut? Tengok. Elok juga dicatatkan. Guna pensel, tulis tepi kitab. Orang yang paling takut kepada Allah Ta'ala, itu tajuk dia. Allah Ta'ala telah menegaskan dalam surah Fatir ayat 28. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama.
Sesungguhnya sebenarnya orang yang menaruh bimbang dan takut melanggar perintah Allah dalam kalangan hamba-hambanya, iaitulah para alim ulama, orang yang punya ilmu. Karena itu para ulama ni didefinisikan oleh para ulama juga, siapakah yang dikatakan ulama itu? Iaitulah orang yang ada ilmu dan dia beramal dengan ilmu, baru jadi ulama. Kalau kata dia ni ada ilmu tapi tak beramal, kita kata orang tu orang yang tahu je. Tahu apa? Dia tahu tapi tak buat. Ini tidak sempurna. Bahkan lebih merbahaya kepada dia sendiri. Sebab apa merbahaya? Orang yang tahu dia langgar lebih bahaya daripada orang yang jahil dia tak dia langgar. Kalau malaikat tanya kenapa langgar, mu tahu. Berat ke tidak? Kalau malaikat tanya kenapa kamu buat? Aku jahil. Kena marah juga. Dia tak lepas. Dia kata kenapa tak belajar? Itu kaedah. Orang yang paling takut, sifat takut terjadi apabila kita mengetahui lebih banyak mengenai Allah Azza wa Jalla. Sekiranya seseorang itu banyak mengenali Allah, maka akan tinggi sifat takutnya kepada Allah Azza wa Jalla. Masya Allah, tabarakallah. Lagi tinggi darjat kita kenal Allah, lagi takut kita kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau lagi tinggi kita belajar ilmu, lagi kuat maksiat, ini bahaya. Ini orang yang tak dapat ilmu yang bermanfaat. Bahaya ke tidak? Sangat bahaya. Namun apabila seorang itu sedikit pengetahuannya tentang Allah, maka akan sedikitlah takut dia. Masya Allah, tabarakallah. Jadi bagaimana kita nak tingkatkan pengenalan kita, makrifah kita kepada Allah Azza wa Jalla? Inilah yang kita kena belajar, yang kita kena belajar supaya kita tahu bagaimana keadaan yang sebenar. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan, ana akhwafukum lillahi ta'ala, aku lebih takut pada Allah Ta'ala daripada kamu. Aku akhwafukum, orang yang paling takut, aku lebih takut akan Allah Ta'ala daripada kamu. Nabi, siapa lagi kalau bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling mengenali Allah Azza wa Jalla. Kalau Nabi tak takut, tak mungkin. Kalau Nabi takut, orang yang paling takut, itulah yang sepatutnya. Kemudian diikuti oleh siapa? Oleh para ulama yang belajar, ulama Ar-Rabbani. Kemudian diikut oleh kita semua. Kita ni kadang-kadang belajar tak banyak, tapi perasaan khauf, khasyah lebih tinggi darjat dia daripada orang yang mengaji banyak. Allah Ta'ala campur dalam hati hamba-hamba dia ni. Kadang-kadang kita tidak tahu siapakah yang dianugerahkan oleh Allah Azza wa Jalla sifat al-khauf. Ada orang biasa je kita kata, tapi kita tanya dia, kenapa pakcik tak ambil ni? Eh, saya takut. Takut dengan dosa, takut dengan maksiat. Maka ini Allah Ta'ala buka hati dia, cerah dada dia, dia boleh menerima cahaya rasa khauf pada Allah Azza wa Jalla yang begitu tinggi. Hadis anak akhwaf hukum ni panjang. Cuba tengok nota nombor satu tu. Saya letak sini 2-3 cerita untuk nak melengkapkan lagi kitab. Ini di antara kerja kita lah, sebagai orang panggil syarah kepada kitab Tuan Syekh. Jadi syarah dianya, itulah antara hadis yang panjang. Nabi kata, wallahi, Nabi bersumpah. Tengok nota nombor satu. Inni la akhsyakum lillah wa atqakum lah. Akulah orang yang paling takut kepada Ta'ala dan orang yang paling bertakwa kepada Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang kedua, hadis Aisyah, juga dalam Bukhari, Nabi kata, wallahi inni la a'lamuhum billah wa ashadduhum lahu khasyah. Demi Allah, akulah orang yang paling kenal Allah Ta'ala dan paling takut kepada Allah Azza wa Jalla. Bila mari tiga orang pemuda, mari siasat apa yang Nabi buat dalam rumah dia, ibadat dia di rumah. Dia pergi siasat isteri-isteri Nabi. Karena itu di antara hikmah, Allah Subhanahu Wa Taala benarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kahwin lebih daripada 4. Minta maaflah muslimat, jangan duk marah pula. Nikah untuk Nabi je. Orang kita ni 4 pun jarang-jarang yang selamat. Betul tak? Banyak yang macam-macam lah. Kacau orang, marah dia orang pula.
Sebab Nabi Allah nak dedahkan kepada kita sebagai qudwah hasanah. Orang boleh tengok, nak tengok tak boleh dalam rumah. Tapi bila isteri dia ramai, kita boleh tanya seorang-seorang, macam mana Rasulullah di rumah? Dan isteri Nabi pula daripada pelbagai peringkat umur dan latar belakang pendidikan. Nah, beza-beza kan? Ada yang sudah berumur, yang paling muda sekali Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Aisyah ni yang paling muda sekali. Jadi cara dia berfikir tak sama dengan Ummu Salamah yang sudah agak berumur, contohnya Saudah. Jadi itu dia panggil hikmah. Allah SWT benarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkahwin lebih daripada 4. Maka datang 3 orang pemuda tanya, apa Rasulullah buat di rumah? Sedangkan dia sudah diampunkan dosanya, tidak berdosa, dia panggil maksum. Maka isteri dia cerita macam ni. 3 orang ni kata apa? Yang seorang kata, aku tak nak kahwin dah, nak ibadat terus. Yang seorang lagi kata, aku tak nak puasa, tak nak makan, nak puasa terus. Yang seorang lagi kata, aku tak nak tidur, aku nak ibadat. Kalau kita tengok kepada niat dia orang, baik tak baik? Baik je. Tapi Nabi tegur. Nabi kata tak boleh, itu menyalahi fitrah manusia. Manusia ni dia kena tidur, dia kena bangun, kena makan, dan dia boleh berpuasa, dan juga dia boleh berkahwin dengan wanita. Kemudian Nabi kata, "Ama wallahi inni la akhsyakum lillah wa atqakum lah." Innanya demi Allah aku ni orang yang paling takut kepada Allah Taala, yang paling bertakwa. Jadi hadis ini sahih diriwayat oleh Bukhari. Jadi para jemaah sekalian, hal ini kerana kenapa Nabi orang yang paling takut? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang banyak pengetahuannya daripada orang lain. Nah, sebab dia direct terus daripada belajar dengan Allah Azza wa Jalla melalui perantaran Jibril. Nah, ada waktunya Nabi kita terus seperti malam Mi'raj. Sebenarnya takut itu adalah satu kelakuan yang dipuji. Nah, takut ini khauf termasuk dalam amal yang dipuji oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa Taala mengumpulkan 4 perkara untuk orang yang takut kepada Allah. Orang yang takut kepada Allah, Allah Taala beri kepada dia 4 perkara. Yang pertama, petunjuk hidayah. Wa may yattaqillaha yaj'alhu makhraja, kan? Yang kedua, Allah Taala beri kepada dia rahmat. Yang ketiga, Allah Taala beri kepada dia pengetahuan, ilmu yang benar. Yang keempat, Allah Taala redha padanya. Tengok ni pelajar-pelajar kita, tanda sini. Orang yang takut Allah Taala dapat apa? 4 perkara. Petunjuk, mana hidayah Allah itu mana petunjuk. Yang kedua, rahmat daripada Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, ilmu, pengetahuan. Yang keempat, Allah Taala redha padanya. Nah, ini siapa-siapa nak dapat ni hidayah, hendaklah kita takut Allah Taala, tinggalkan perkara yang tak baik, tinggalkan maksiat, dan tinggalkan segala benda yang mungkar. Firman Allah Taala, hudan wa rahmatul lilladzina hum li rabbihim yarhabun. Petunjuk dan rahmat bagi sekalian mereka yang takut akan Tuhan mereka. Yani terkadang petunjuk rahmat bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh takut pada Tuhan mereka daripada melanggar perintah Allah. Jadi siapa dia takut dan langgar perintah Allah, Allah Taala akan beri hidayah, petunjuk. Suratul A'raf ayat 54, dan Allah Taala menegas lagi dalam ayat yang kita baca tadi, iaitulah innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama'u. Berarti betul-betul ayat tu. Ada setengah orang dia salah baca innama yakhshallahu, salah besar. Kalau innama yakhshallahu maknanya Allah Taala takut kepada ulama. Ha, jadi ayat Quran ni hu dengan ha bagi hatah dengan dhammah tu lari mak jauh makna dia. Jadi kita kena ingat innama yakhshallaha, sesungguhnya yang takut akan Allah Taala itu siapa? Al ulama'u, dari kalangan hamba-hambanya. Min ibadihi al ulama, surah Fatir ayat. Seterusnya Allah Taala menegaskan, apa yang menegaskan? Radiyallahu anhum wa radu an,
Zalika liman khasyya rabbah. Allah redha dengan mereka dan mereka pun redha serta bersyukur dengan nikmat pemberian Allah. Balasan yang demikian itu untuk orang-orang yang takut melanggar perintah Tuhannya. Siapa dia? Liman khasyya rabbah. Bagi orang yang takut kepada Allah Ta'ala, jadi kita akan dapat empat perkara. Alhamdulillah. Kita berpindah pula kepada masalah, dan ketahui olehmu bahawa menghasilkan takut itu dengan dua perkara. Kita nak dapat rasa takut khasyah itu, dua perkara kena ada. Dua perkara mesti ada. Yang pertama, dengan pengetahuan dan pengenalan, iaitulah menambahkan ilmu dan pengetahuan. Tulis tepi tu, tambah sikit istilah dia, ma'rifah. Kita kena dengan ilmu, kita kenal Allah Azza wa Jalla, maka kita akan jadi takut. Ini yang pertama. Tuan Syekh kita ni bagus ya. Dia bagi supaya kita apa ni nampak pembahagian tu mudah. Yang pertama sekali, melalui ilmu. Mana kena belajar? Kena belajar. Kita perlu mengetahui kebesaran Allah Azza wa Jalla dan kekayaannya daripada segala makhluk. Hari ini saya yakin dan percaya semua kita ni dah belajar ilmu fardu ain. Belajar. Hah? Di antara ilmu fardu ain yang diajar, mengenali Allah Azza wa Jalla. Betul? Kita nak kenal Allah melalui apa? Melalui sifat-sifat, melalui nama-nama. Tulis itu. Nak kenal Allah melalui tiga perkara. Yang pertama, mengenali Allah melalui sifat-sifat Allah Ta'ala yang maha tinggi. Yang kedua, melalui al-asma'ul husna, nama-nama Allah Ta'ala yang maha indah. Yang ketiga, kita kenal Allah melalui terzahirnya kekuasaan Allah di atas makhluk ini. Baru kita tahu. Kita tengok senang ya. Tengok langit yang begini besar, macam kita duduk di bawah bumbung dong, ya. Tapi bumi yang begini luas, kita berjalan tak habis-habis. Habis duit dah beli tiket ke sana ke sini, tak habis lagi hujung dunia kita boleh pergi. Itu dia. Dan kita tengok benda yang pelik-pelik ni, itu di antara tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Jadi kita nak kenal Allah Ta'ala melalui ilmu, iaitulah kita mengetahui, kenal melalui sifat, nama dan kebesaran Allah Ta'ala dengan makhluk-makhluk yang kita ada ini. Kita juga perlu mengetahui Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang menjadikan syurga dan api neraka serta penduduk bagi kedua-duanya. Ya Allah, bila sebut bab syurga, kita terus berdoa, Allahumma ja'alni, kata, min ahliha. Baca kot Melayu betapa, ya Allah jadikan aku termasuk di kalangan ahli syurga. Bila sebut bab neraka, orang-orang soleh terus berdoa, Allahumma ajirni minan nar, ya Allah jauhkan aku daripada neraka. Barulah kita rasa orang-orang yang takut khasyak, sebut tu takut dah. Ini jangan pula jadi manusia gini, tak apa masuk neraka 2-3 hari kita keluar balik. Dia kan masuk neraka tu masuk ke penjara ya. Penjara, masuk penjara ada makan, betul tak? Ada minum. Kalau wadan tu kasar sikit, boleh report ke human right, hak asasi manusia, macam-macam boleh. Tapi dalam neraka nak report dengan siapa? Tak ada report dah kita. Kedudukan kita tidak diketahui sama ada berada dalam kalangan penduduk syurga ataupun neraka. Ya Allah, siapa dia tahu dia ni ahli syurga atau ahli neraka? Tak ada siapa boleh tahu. Oleh itu, kita perlulah takut kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis yang panjang, kita tak sebut sini hadis. Hadis kejadian manusia. Hadis ini Nabi SAW sebut, dijadikan manusia kan dalam masa 40 hari itu. Manusia jadi 40 hari, darah, kemudian jadi daging, kemudian kan 3 kali 40 tu. Itu asalnya. Kemudian di akhir sekali, bila malaikat mari tulis,
rezeki dia, ajal dia, apa-apa yang ditulis, dia tulis syaqiyun am sa'id. Orang ni orang bahagia atau orang celaka, walayazbillah. Pernah sahabat mari tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kalau kita ni sudah ditulis neraka atau syurga, celaka ataupun bahagia, habis buat apa kita ibadat? Kita tunggu takdir jelah. Nabi kata pula, fakullun muyassarun lima khuliqalah. Setiap orang itu dipermudahkan ke mana, di mana Allah Taala nak bagi pada dia. Nak bagi syurga, maka dia mudahkan jalan ke syurga. Tuan-tuan dan puan-puan, kita bersyukur kepada Allah Taala. Kadang-kadang sekali ya kita jumpa benda yang baik, kita terus beramal. Kita pergi haji contohnya. Nah, dapat ustaz kita bagi tahu perbuatan gini mungkar, maksiat, riba, benda-benda yang tak baik. Allah Taala campak dalam hati kita, sekali kita dengar, kita terus bertaubat. Pindah akaun kita kepada tempat-tempat daripada riba kepada akaun yang patuh syariah. Saham-saham kita yang selama ini kita duk melabur, skim-skim tak tahu mari daripada mana, kita cari pelaburan yang halal. Dulu pakaian kita kadang-kadang tutup aurat, kadang-kadang bungkus aurat. Muslimat faham dah istilah tu kan? Istilah tutup dengan bungkus, tahu dah? Ha, tahu dah tu. Lama dah belajar dah. Ha. Jadi bila kita tahu, kita kena ingat bahawa perubahan tu mesti dibuat. Mesti dibuat. Tukar daripada yang tak baik kepada yang baik, ataupun dalam istilah sekarang dipanggil hijrah. Jadi perasaan khasyah, takut pada Allah SWT tu kena sentiasa ada, sebab kita tak tahu. Fakullun muyassarun lima khuliqalah. Setiap orang tu dipermudahkan jalan, jalan mana Allah Taala nak beri pada dia. Bila Allah Taala nak beri kebaikan, maka dibukanya pintu-pintu kebaikan. Masya Allah. Dengar benda baik terus buat. Dengar benda baik terus kita ambil. Dengar yang tak baik terus kita tinggal. Tapi kalau Allah Taala tak nak bagi peluang kepada dia, masya Allah, tabarakallah, empat kali dengar dah benda ni. Tapi nantilah dulu. Tak? Sekarang ni baru umur 35, tunggu 40 tahun. Tunggu umur sampai umur 40, mak saya, arwah bapak saya dia mati umur 70. Nah, dia panggil taswif. Taswif maknanya menangguh-nangguhkan, menangguh-nangguhkan. Akhir sekali, masya-Allah tabarakallah, umur 55 tahun, dia dah tunggu 60 baru nak taubat. 55 sudah innalillah wa inna ilaihi rajiun. Tamatlah kita perbincangan yang pertama, bagaimana nak melahirkan, mendapat rasa khasyah, takut pada Allah Azza wa Jalla, dan juga nak dapat yang kedua, tengok nombor yang kedua, memandang kepada semua orang yang takut. Yang kedua ni amali. Yang pertama tadi dari sudut ilmu teorinya, yang kedua kita amali. Amali ni sangat penting dalam kehidupan kita. Nak berubah, kita kena cari jalan-jalan yang boleh mengubah kita, insya-Allah taala. Memerhatikan kelakuan mereka dan mendengar perkhabaran mereka. Hal ini ibarat kanak-kanak yang tidak takutkan ular. Hey, ada dak orang duk tular dalam video ni, geng-geng mazhab wasapi ni? Kena ada mazhab wasapi dak? Kau tak kena lagi? Lama duk dengar wasapi ni. Nah. Grup WhatsApp tu lah, tu dia panggil wasafi. Alah, ingat kau pahal dah orang sini. Nah, saya saja nak korang kata hari ni dua mazhab baru timbul dalam dunia ni. Satu dia panggil mazhab wasafi, satu lagi mazhab selfie. Selfie politik juga kita tak? Dia main wasafi dengan selfie ni, penat sungguh lah. Dalam grup ni tunjuk ada budak tu, dia main-main dengan ular di atas katil dia, tak ada apa-apa. Dia budak tak tahu apa. Ular pun tahu dia budak, tak kacau. Kanak-kanak yang tidak takutkan ular kerana dia tidak mengetahui ular itu boleh menyebabkan kebinasaan. Bahkan dia bergurau pula dengan kobra. Masya Allah, tabarakallah. Kita tengok, Allah, menggigil kita dah. Cemas kita. Dia relax ya. Senyum-senyum main tapa-tapa ular. Ular pun tiup. Kok ni budak ni, buat apa nak kacau? Berbeza pula dengan bapak budak itu. Takut pada ular kerana dia kenal dan tahu akibat sekiranya dipatuk oleh ular yang berbisa itu. Masya Allah tabarakallah. Dia juga, tetapi
Apabila budak itu melihat bapaknya yang takut dan gemetar badannya ketika melihat ular, justru dia juga berasa takut dalam hatinya sama seperti bapaknya, walaupun dia tidak mengetahui akan sifat ular yang berbisa itu. Sebab itu dia panggil contoh. Kenapa? Dia tak tahu benda itu bahaya, tapi dia tengok aja dia takut, dia pun takut juga. Nah, ini dia panggil, kita ni tidaklah orang takut. Bila kita tengok orang-orang soleh, nampak dia warak, takut pada Allah Ta'ala, khasyah, ada perasaan khauf. Kita dengar bagaimana takutnya ulama-ulama salafus soleh. Dah, dulu saya dah cerita tentang seorang keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama apa keluarga Nabi tu? Ingat? Nama dia Ali Zainal Abidin. Cucu Ali Ibnul Husain bin Ali. Ali Ibnul Husain bin Ali. Ingat? Tulis nama tu. Cucu Nabi. Ali bin Husain. Husain siapa? Bukan cucu. Cici. Bin Ali. Bin Sayyidina Ali. Mana anak daripada Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, kan? Ali ni bila sampai di Miqat, tempat nak niat ihram, orang tengok muka dia berubah. Pucat. Syekh, niatlah. Kita nak pergi dah ni. Dia tak berani nak kata labbaik Allahumma labbaik. Orang tanya kenapa Syekh? Dia kata aku bimbang. Aku dengar dalam hadis, sekiranya orang ni datang dengan ikhlas, dengan harta yang halal, bila kita kata labbaik Allahumma labbaik, malaikat akan jawab labbaik wa sa'daik hajjuka mabrur wa sa'daik. Malaikat akan jawab selamat datang. Tapi kalau dia datang dengan tak cukup syarat, dengan hati yang tak ikhlas, dengan belanja pula perbelanjaan yang tidak halal, bila dia kata labbaik Allah, malaikat jawab la labbaik wa la sa'daik, aku tak sambut kamu datang. Dia bimbang nak kata ni, takut disambut oleh malaikat dengan la labbaik wa la sa'daik. Subhanallah. Orang kata tak boleh lah, kena niat lah kita nak pergi dah ni. Bila dia niat, rebah dia, masya Allah, tabarakallah. Ini dia panggil, kita kena belajar contoh ulama-ulama, orang-orang yang soleh, bagaimana sifat khasyah, takut mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Bila kita belajar, kita juga akan rasa, dan kita tengok orang-orang yang alim, orang yang soleh. Nah, ini kita bimbang kadang-kadang, masya Allah, tabarakallah. Kita ni orang yang soleh, orang yang dianggap sebagai pendakwah, orang hebat. Masa ceramah, takut kita dengar ceramah. Surga neraka. Bila duduk makan dengan dia, duduk sibuk dengan cakap benda-benda dunia yang lara, yang panah. Ini kita rasa sukar. Nak cari kuduah di zaman kita hari ni, payah. Mari ustazah cakap sedap. Sudah sengaja cakap. Tengok, baju dia pun tak kacing sini. Lengan pun nampak ceramah depan laki-laki, di mana aurat. Ini yang kita payah. Maknanya kalau ia memandang kepada orang yang soleh zaman ini, inilah yang antara yang menjadi kesukaran kepada murid-murid kita hari ini, nak cari murabbi yang benar-benar mereka kata apa yang mereka lakukan. Ini sukar. Jadi payah. Tengok dalam kitab, kita juga perlu mengetahui ketakutan itu seperti kayu cemeti yang digunakan, tahu cemeti, tongkat, yang digunakan bagi menghalau seorang manusia ke arah kebahagiaan di akhirat. Masya Allah, ada sifat takut macam tongkat. Ada mu buat, kamu jangan buat benda ni, kita akan jadi takut, jadi khauf, khasyah. Namun sekiranya inginkan kebahagiaan di akhirat, maka tidaklah elok perasaan takut itu berlebih-lebihan hingga membawa kepada putus asa daripada rahmat Allah Azza wa Jalla. Ini kerana itu adalah sifat yang tercela. Tulis tepi. Jangan melampau dalam sifat takut. Jangan melampau, tengok. Tidak elok perasaan takut itu berlebih-lebihan sehingga membawa kepada putus asa daripada rahmat Allah Ta'ala. Ini ada orang yang sampai kurus kering, tak lalu makan, sakit jiwa sebab terlalu takut. Ini bahaya. Kita kena manage perasaan takut tu, biar rasa takut
tak berani nak buat maksiat, tak berani nak tinggalkan arahan, tapi jangan sampai peringkat melampau, tak lalu makan ataupun lebih sangat. Kenapa tak makan tu? Saya takut. Kenapa takut? Saya tak tahu nasi ni halal ke haram. Tak ada logo halal kat sini. Berat ke tidak? Kenapa tak minum air? Tak ada logo halal di botol ni. Ha, sudah. Alah, itu dia panggil melampau dari sifat takut, merusakkan seorang manusia. Sama dia jadi orang was-was ataupun jadi orang yang tak waras. Ha, dia dua tu bermasalah. Jadi kita kena takut mengikut kaedah yang diajar, yang digaris pandukan oleh para ulama, jangan lebih pada takut. Bila lebih sangat, kita terlupa pada rahmat Allah Azza wa Jalla. Ini kerana itu adalah sifat yang tercela. Bahkan apabila takutnya itu bersangatan, pada ketika itu dia perlulah menggabungkan perasaan takut itu dengan mengharapkan rahmat daripada Allah Azza wa Jalla. Ha, kena gabung dua. Takut satu, nak buat maksiat takut. Tapi kita juga ada satu lagi, Allah Ta'ala bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim. Mana Allah Ta'ala sifat dia apa dia? Rahmat, kesian belas. Allah Ta'ala panggil dalam Quran kepada hamba yang berdosa, ya ibadi, wahai hamba-hambaku yang berdosa. Dia tak kata, dia tak sumpah bahasa tak. Tapi Allah Ta'ala guna pendekatan ya ibadi. Orang dalam bahasa moden hari ini dia panggil ayat tackle, ayat nak pujuk orang-orang yang derhaka ni supaya kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Kerana itu direngkaskan di sini, takut dan harap itu dapat dibahagikan kepada tiga kategori. Nah, dia panggil al-khawfu war-raja. Takut dengan harap itu ada tiga kategori. Yang pertama, bagi mereka yang sentiasa melakukan dosa maksiat, perlu takut kepada Allah Azza wa Jalla. Lebih kuat daripada harapannya terhadap rahmat Allah. Orang ni berani buat maksiat, maka kita kena lebihkan teguran kita kepada janib takut. Awak ni berani buat maksiat ni. Dosa ni, kan mati kamu tak sempat nak taubat lagi. Kita kena, ni kita tengok orang buat maksiat, hidup baca ayat dia, innallaha ghafurur rahim, Allah Ta'ala maha pengampun. Lompat terus lah ya. Tak apa, Tuhan maha pengampun. Betul tak? Orang tengah takut, kita pergi pula ayat takut, mati terus dia. Tak ada harapan dah aku nak apa ni, nak dapat pengampunan Allah Ta'ala. Maka kita kena duduk dua-dua serentak. Para ulama mengatakan sifat takut dengan harap itu seperti dua sayap burung. Burung boleh terbang satu sayap? Tak boleh. Nah, kau boleh? Kapal terbang boleh naik 11 sayap? Jatuh tengah jalan dia. Kita dalam hidup kita ni tak akan stabil hidup kita kecuali dua-duanya serentak, takut dan harap. Ha, baru betul. Tapi bagi ahli maksiat, kita lebihkan sifat takut. Yang kedua, bagi mereka yang taat dan tidak melakukan dosa maksiat, sepatutnya meletakkan takut dan harapannya kepada Allah Ta'ala pada peringkat yang sama. Dua-dualah. Kenapa solat? Sebab Allah Ta'ala suruh. Jadi aku buat solat ini supaya tak melakukan maksiat. Yang kedua, aku lakukan solat ini sebagai tanggungjawab mengharapkan rahmat Allah Ta'ala. Sayyidina Umar berkata, sekiranya diseru, kalau ada orang panggil, wahai semua makhluk, masuklah kamu semua ke dalam syurga kecuali seorang, maka aku takut sekiranya laki-laki itu adalah aku. Umar ni siapa? Khalifah, sahabat Nabi yang mulia. Tapi itu perasaan dia, aku bima takut aku orang itu. Kalau zaman orang tak takut ni, bila bunyi seorang yang tak dalam syurga, semua pakat tunjuk mua. Nah, dia tak tunjuk dengan dia dah, dia tunjuk dengan orang lain. Itu sangat bahaya. Sekiranya diseru, wahai sekalian makhluk, masuklah kamu ke dalam neraka kecuali seorang, maka kata di Sayyidina Umar kata, maka aku berharap laki-laki itu adalah aku. Boleh jadi akulah orang itu. Jadi kita jangan over confident. Mana boleh, saya ni ahli ibadat, saya ni orang. Sedap hati bercakap.
Bukan mana Umar menghina diri, tapi ini dia panggil perasaan khauf dalam jiwa dia, takut tak lepas daripada azab Allah Ta'ala. Subhanallah. Yang ketiga, apabila menghampiri kematian, orang nak mati nazak, maka dia perlu sentiasa berharap kepada rahmat Allah dan berbaik sangka dengan Allah adalah keutamaan baginya. Kalau kita pergi dekat orang nak mati, jangan pergi dekat dia, pakcik ni dulu lah, kaki judi, kaki tu Oktoberfest, pakcik juga anjur dulu Oktoberfest ke apa ni, sehari dua ni tengah duduk sibuk ni. Mati terus lah kawan tu. Orang dalam keadaan azab, tak boleh, kita kena gebisi insyaAllah. Ajar dia mengucap asyhadu an la ilaha illallah, kan, la ilaha illallah, suruh dia kata. Kemudian kita kata insyaAllah, kita orang beriman Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah Ta'ala matikan kita dalam keadaan diampuni. Itu je kita boleh, sebab tak ada peluang dah dia nak buat apa lagi, dia tengah nazak. Jadi orang nazak, kita lebihkan janib apa, sudut rahmat keampunan Allah Ta'ala, mengharapkan keampunan Allah. Orang tengah maksiat, jangan pergi baca ayat rahmat pada dia, jangan duduk main rahmatan lil alamin kepada buat maksiat ni, kalau tidak bahaya dia orang lagi lompat. Jadi kita orang maksiat kena pergi tegur terus. Tengok orang-orang laki-laki yang apa ni bertukar jadi wanita contohnya, tegur, tak boleh, ini perbuatan macam ni dosa. Tapi janganlah kita kutuk dia, tapi kita nasihat, tapi teguran mesti ada, beritahu yang dia buat tu dosa, kalau tidak tak taubat sampai bila dia orang ni. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yamutanna ahadun minkum illa wa huwa yuhsinuz zann billahi ta'ala, janganlah seorang dari kalangan kamu mati melainkan dia bersangka baik dengan Allah azza wajalla. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Muslim dan lain-lain para ulama. Sesungguhnya harapan itu berbeza dengan cita-cita. Harap itu makna rajak. Rajak harap. Dengan cita-cita, harapan adalah perkara yang bergantung dengan hati, dalam hati dengan menyukai akan kehadiran hasil itu. Itu maknanya kita rajak. Seperti mereka yang membajak tanah dan menabur benih, padi di atas tanah, mereka berharap benih tadi menjadi padi ketika musim menuai. Manakala cita-cita adalah perkara yang terdapat dalam hati dengan menyukai kehadiran hasilnya, tetapi tidak berusaha bagi menghasilkan perkara yang disukai itu, seperti mereka bercita-cita bagi menuai padi tapi tidak membajak tanah sawah dan tidak pula menabur benih padi, ataupun seperti mereka yang bercita-cita mendapat anak tapi tak berkahwin. Jawabnya boleh anak angkat ya lah, kan. Ini beza di antara harap dengan cita-cita, ataupun yang lebih tepatlah angan-angan. Kalau cita-cita, kita nak buat, kita berniat nak buat satu benda, itu cita-cita, betul tak? Kalau tanya pelajar ni, apa cita-cita? Nak jadi ustaz, hafiz Quran, betul tak? Hafal ke tidak Quran? Hafal. Belajar sungguh-sungguh tidak? Itu cita-cita. Kalau dia cita-cita nak jadi orang pandai, tapi ngapa Qurannya tidak, belajarnya tidak, pontingnya ada, kelentung pun ada, macam-macam, itu dia panggil angan-angan. Kita sekarang ni, para jemaah sekalian, bercita-cita ke berangan-angan? Cita-cita ke angan-angan? Semua kita bercita-cita nak masuk syurga, betul? Jaga tak jaga syariat, solatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, apa ni, halal haramnya, jaga ke tidak? Jaga. Itu dia panggil orang yang bercita-cita nak masuk syurga, sebab dia dah buat. Tapi kalau aku nak pergi syurga, kau solat tak? Allah Ta'ala Maha Pengampun. Ni tak utuh aurat ni nak pergi syurga. Hati baik. Itu dia panggil angan-angan nak masuk syurga. Ini beza di antara angan-angan dengan cita-cita ataupun rajak, mengharap ke sesuatu dengan usaha. Ini perbezaan. Manakala cita-cita ataupun angan-angan adalah perkara yang terdapat dalam hati dengan menyukai kehadiran hasilnya, tetapi tidak berusaha
nak anak tak kahwin, mana boleh ke? Seorang yang boleh tak kahwin boleh anak ni siapa? Sayyidah Maryam radhiyallahu anha, dia seorang yang dapat anak. Itu Allah Taala nak tunjuk kuasa dia. Boleh je kalau aku nak bagi. Ha, tapi jangan buat. Allah Taala menegaskan dalam Al-Quran, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sebenarnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah serta berjuang pada jalan Allah demi menegakkan agama Allah Islam, mereka itu orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah Ta'ala. Yarjuna, itu orang harap, orang yang memang berharap, orang memang yang bercita-cita untuk mendapat rahmat Allah Ta'ala. Dan ingatlah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Surah Al-Baqarah ayat 218. Oleh itu, terdapat beberapa faedah di dalam pengharapan ataupun raja, iaitulah berusaha mendapatkan perkara yang diharapkan. Manakala faedah sifat takut adalah suka untuk lari daripada apa yang ditakutkan itu. Tadi kita kata dah, kalau takut pada dosa, jangan buat dosa. Takut pada Allah Ta'ala, kembali kepada Allah, itu mana takut. Sesiapa yang mengharapkan sesuatu, nasyaya dia berusaha bagi mendapatkannya. Manakala bagi siapa yang takut terhadap sesuatu, maka larilah daripada dia. Tanda betul-betul takut apa dia tadi, daripada dosa, kita meninggalkan dosa dan berpaling daripada dunia. Siapa yang tidak menjadikan demikian itu, manakala bagi siapa yang takut terhadap sesuatu, maka lari daripadanya. Sekurang-kurangnya dengan perasaan takut itu menjadi penyebab bagi meninggalkan dosa dan berpaling daripada dunia. Bagi sesiapa yang tidak menjadikan yang demikian itu, maka ia hanya perkhabaran hati semata-mata. Cita-cita harapan dalam hati je, bukan perasaan takut. Bahkan jikalau seorang itu sempurna, nasyai ia menyebabkan dirinya menjadi zuhud terhadap kehidupan. Jadi alhamdulillah, akhir perbincangan kita dalam bab apa? Dalam bab takut. Tulis sikit. Ada perbincangan ulama, beza antara khauf dengan khasyah. Perbezaan antara khauf dengan khasyah. Kalau kata ana akhsha, aku takut, ini takut sungguh, takut dengan perasaan dan hati. Tapi kalau kata aku takut, khauf, takut bila ada benda depan. Macam kita takut kepada harimau, kita katalah, kenapa takut nak pucat muka harimau? Bila harimau tu tak ada, takut tak? Tak takut lah. Tapi khasyah, kita takut sungguh-sungguh. Kita, awak ni tolong saya banyak kan? Saya nak bagi sumbangan. Orang Malaysia ni tak ada rasuah. Bukan ada rasuah. Tak ada, dia ada sumbangan duit kopi, duit minyak. Betul tak? Jadi oleh kerana awak ni tolong saya banyak, saya dengan lillahi ta'ala, lillahi ta'ala berniat nak bagi sumbangan kepada awak 10,000. Dia pun alhamdulillah lillahi ta'ala juga terima. Padahal dia tu rasuah nama dia. Kalau orang perasaan takut, dia ambil tak ambil? Ada orang ke tak ada orang ke, CCTV, benda tu salah, ambil tak? Itu dia panggil perasaan. Kalau kita ada khauf, kita tak akan ambil kalau ada CCTV, ada SPRM. Tapi kalau kita khasyah, kita tak akan ambil sebab kita ada Allah yang bersifat dengan, tadi kita belajar sifat Allah Ta'ala, maha mendengar, lagi maha melihat dan maha mengetahui. Macam mana nak ambil? Semua sifat-sifat Allah Ta'ala ini sudah ada. Jadi kita tak akan berani nak ambil. Sebab apa tak berani ambil? Sebab apa? Sebab kita tahu Allah Ta'ala itu sifat dia. Jadi tingkat khauf dengan khasyah itu lebih kuat. Padahal Nabi Allah Ta'ala sebut, innama yakhshallaha min ibadihul ulama. Kesimpulannya, sifat takut adalah kita sederhana mengikut kaedah dia. Jangan sampai takut menggigil, tak boleh nak makan, tak boleh nak minum. Dan kita kena pasang satu lagi sifat kawan dia, nama dia sifat raja, mengharapkan rahmat
pengampunan daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi dua-dua jalan serentak. Tuan Syekh kita kata, kamu sudah bertaubat, nah, kamu sudah takut kepada Allah Ta'ala. Jadi macam mana kehidupan yang berikutnya? Iaitulah kita kena pergi kepada sifat zuhud. Apa makna sifat zuhud? InsyaAllah kita akan sambung dalam siri yang akan datang.